Halo, jumpa lagi bersama saya. Oke. Sudah lama saya tidak upload video ya. Karena efek sepi dan pandemi, jadi ya membuat alat terus ini ya. Nah, ini alat tester backlight televisi ya, kayak batu nisan kuburan. Tanpa lama-lama kita coba tes ya. Ini langsung AC, dan ini sebenarnya tegangannya AC. AC cuma tidak nyetrum. Alat ini berfungsi sebagai menyalakan lampu ini biar tidak putus ya, meskipun di tes satu lampu juga aman dan ikut keban ya. Ini auto full. Nah, ini nanti saya coba satu buah saja ya. Ini backlight televisi. Kita buka dulu. Ini televisi buat LED. Ini 3 volt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau 9 kali 3 volt berapa itu ya? Nah, alat sekecil ini mampu sih. Kalau pakai power supply biasa pasti harus setel voltmeternya ya. Oke, kita nyalakan dulu power supply-nya. Nah, dia tidak konstan ya, tidak stabil sampai 50 volt, kadang 1 volt, sehingga 2 volt. Nah, karena dia AC. Nah, dia ini lari-lari sendiri ya, 5 volt, kadang 14 volt, kadang 30 volt, ini aman ini ya. Meskipun AC, dia tidak nyetrum ya. Meskipun AC dia tidak nyetrum, walaupun dikonsepkan gini dia juga nol, tidak apa-apa ya. Oke, kita coba lampu satu ini ya. Lampu apa ini? Kecil ya. Kalau lampu DC seperti ini, lampu kecil ini harus plus ke plus main ya. Kalau backlight ini kayaknya enggak ya. Nyala ya. Nah, kalau dibalik sepertinya tadi ya juga kok tidak nyala. Tidak nyala. Nah, kalau ini kok aneh nih lampu ini. Nah, sekarang kita coba backlight ya. Backlight televisi. Oh, dia juga tidak nyala. Bentar. Nah, nyala ya. Jadi dia tidak perlu atur-atur voltmeter ya. Ini cukup langsung otomatis ya. Oke, gitu saja ya. Video singkat saya. Jika berminat bisa PM atau nanti saya kasih link pembelian ya di link deskripsi. Nanti bisa dilihat di produk-produk saya ya nantinya. Imut. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.